Nah, falsafah pendidikan perlu terus diterapkan dalam prakarsa pendidikan tertinggi, tinggi, KPT. Langkah awal dimulakan, ditingkatkan dengan lebih gigih lagi. Dan di antara strategi lanjutan, termasuklah peningkatan mutu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, di samping penguasaan bahasa-bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris. Dan ini yang ditekankan oleh KPT sekarang. Universiti perlu pantas memperkenalkan disiplin baru yang membuka ruang penerokaan pemikiran dan teknologi baru. Pimpinan universiti dan para ilmuwan perlu diberi ruang dan wewenang untuk menggagaskan pembaharuan ke arah kemantapan dan peningkatan mutu. KPT diperuntukkan RM18 bilion tahun ini. Terkait kemudahan untuk anak-anak melanjutkan pelajaran ke Bandar Gading, peruntukkan RM4 bilion beasiswa pinjaman dan elaun pendidikan. GLIC dan JLC 50% beasiswa dikhususkan untuk pelajar dari keluarga pendapatan rendah dan menengah. Sektor korporat harus lebih bermurah hati dan giat menyediakan beasiswa pelajaran terutama kepada golongan pendapatan rendah. Jadi layak diberikan potongan cukai sama ada dikendali oleh kerajaan atau swasta. Mana-mana perbelanjaan institusi yang membantu rakyat miskin akan diberi pengecualian cukai. Ke arah melahirkan graduan dengan keboleh pasaran tinggi sesuai dengan tuntutan industri. PTPTPN menyediakan dana pembiayaan pendidikan berjumlah RM500 juta khusus untuk memberi keutamaan kepada pelajar yang mengikuti pengajian dalam bidang STEM di IPTA. Tabungan pendidikan tinggi anak-anak diberi melalui pelepasan cukai individu ke atas simpanan bersih skim simpanan pendidikan nasional dan dilanjutkan 3 tahun lagi. Geran padanan ihsan diperluaskan geran padanan sehingga RM5,000 atau simpan SSPN melanjutkan pengajian di IPT bagi keluarga berpendapatan sehingga RM6,000 ketimbang RM4,000 bagi tempoh 2 tahun. Belanjawan madani ketiga kekal dengan komitmen meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi. RM635 juta disediakan untuk menambah baik prasarana, mengganti peralatan usang dan sebagainya. UiTM disediakan peruntukan tambahan RM20 juta supaya melahirkan lebih ramai jurutera ENE, memastikan penyertaan Bumiputera dalam bidang semiconductor.